that's fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. What's up guys, balik lagi di sini gue Awirya. Sekarang kita akan pakai bis yang mana nih? Ini gue ada yang baru ya, ada Surya Bali, PO Haryanto, yang Tronton, dan Juragan 99. Kayaknya kita pakai yang Juragan 99 dulu cuy untuk video kali ini. Oke, sekarang saatnya kita, kayaknya kita narik aja ya. Nah, untuk mapsnya mana nih teman-teman? Kemarin Bali sudah, Jawa, sekarang kayak Sumatera aja deh. Giliran Sumatera sekarang. Ini kalau Juragan 99 ada tujuan Sumatera nggak sih? Kayaknya Jakarta doang ya, Jakarta. Pokoknya Jawa Barat sampai Jawa Timur aja kayaknya ya. Setahu gue ya, kurang tahu kalau semisal sudah sampai Sumatera gue kurang tahu. Tapi dalam game ini kita akan membuat seakan-akan trayeknya tuh ada di Sumatera. Oke, kita jemput penumpang dulu. Nah ini banyak banget, kita udah dapat penumpang yang akan berangkat dari Lampung ke Pelabuhan Bakauheni. Oke, itu pelabuhan yang penyeberangan dari Sumatera ke Pulau Jawa. Nah sudah naik semua. Oke, itu tulisannya jalan ke Pelabuhan Bakauheni. Oke, siap. Nah ini dia bisnya teman-teman, keren banget. Juragan 99 yang double decker menggunakan mesin Sania tentunya. Wah, mantap, liverynya juga keren cuy. Bis Swedia nih, mantap. Tapi karoserinya Adiputro tetap. Oke. Ini kayaknya kita mau ngambil gambar dulu ya, capture dulu untuk thumbnailnya. Nah, di sini dia. Jadi yang kalian lihat itu gua ambilnya di sini. Oke, kita ambil angle yang pas. Nah, kelihatannya sudah bagus. Siap, oh, oke, mantap, kita capture dan kita save. Siap, nanti akan gue jadikan thumbnail. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini kita keluar dari terminal dulu guys. Ini kita masih di Lampung ya. Masih di Lampung. Nah, kalau dulu sih sekitar 3 tahun lalu waktu pertama kali gue main game simulator Indonesia ini, Lampung memang sudah ada ya, jadi map Sumatera dan Jawa itu sudah ada. Jadi gue udah pernah mainin yang Lampung. Ini kalau gue lihat masih sih ya, masih, maksudnya masih sama dengan yang terakhir kali gue mainkan. Mungkin ada update tapi gue kok nggak tahu ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah sering main game bus simulator Indonesia ini bisa komen di bawah ada update apa aja untuk di Lampung dan ya khususnya di Sumatera gitu cuy. Oke, nih ya tidak nabrak, mulus sekali beloknya, mulus, mantap. Ini adalah bis yang bisa dibilang besar ya teman-teman, bis yang besar. Jadi kita mengemudikannya tidak boleh asal-asalan. Iya hampir terlewat. Oke, sorry, ada truk juga di depan. Ini jalanannya agak kecil ya, jadi nggak terlalu bisa ngeblong salip-salipan gitu. Nah itu dia, ada patung gajah emasnya, dulu udah ada, dulu gue udah pernah lihat. Oke, kita sabar sejenak, kena lampu merah. Gue jadi inget dulu sempat punya rekan main ya, jadi sempat diundang ke grup lah gitu, ada grup WA, gue diajak main. Entah sekarang masih ada apa enggak gitu, grupnya gue kurang tahu ya, karena kebetulan akun gue itu sudah, maksudnya dulu itu sudah dijual HP-nya, jadi ya otomatis WA gue hilang yang dulu. Jadi ya sekarang ada WA yang baru gitu guys. Nah ini kita sudah Pelabuhan Bakauheni lurus, oke. Tapi ini masih di Lampung ya, mengingat ya Sumatera itu adalah pulau yang besar, jadi jalanannya kayaknya lumayan memakan waktu ini. Jadi ya kita sambil keliling-keliling aja dulu. Oke.
Ini kita sudah sampai di mana nih? Di Tarahan. Nah, yang di Tarahan. Oke lah, kita gasin aja dulu ya. Oh ya, ini sengaja gue nggak nyalakan musik atau radio di bisnya ini supaya nggak kena copyright. Karena ya gimana ya, kalau kita pas setel lagunya yang sekiranya kurang sesuai di YouTube ya tentunya kena copyright. Nah itu gue mager banget ngurus bandingnya nanti, jadi mending gak usah deh. Ya udah pakai suara manusia aja dan suara mesinnya gitu. Oke. Ada Pertamina, seperti biasa kita belum butuh bensin. Ini kalau main bareng kan bisa berdua, bertiga, kalau nggak salah berlima ya, kalau main bareng itu ya. Kayaknya ada servernya deh, nanti deh coba kita lihat ya. Kayak bisa main sama orang lain deh, nggak harus sama teman sendiri. Jadi ya nanti siapa tahu masih ada yang main, bisa kita pilih roomnya nanti di sana. Nah, di sana kita bisa balap-balapan, kemudian juga bisa seperti yang di game GTA ya, seru-seruan gitu. Ya udah kayak piknik atau misalkan ya mau ngetrip bareng gitu, nyari-nyari tempat gitu ya. Oke, kena lampu merah lagi. Tunggu sebentar. Sebenarnya makan durasi untuk perjalanan itu sebenarnya ya ini. Lampu merahnya, kemudian juga truk-truknya ini yang lambat-lambat, tapi begitu kita salip, dia tiba-tiba teh ngebut gitu. Makanya, iya, gua nggak ngerti ini supirnya mudi-mudian banget nyetirnya. Gua di belakangnya dia pelan, begitu gua mau salip, mau ngeblong, dia malah ngebut gitu. Oke. Nah, ini sudah mulai senggang lagi. Udah lenggang maksudnya, kok senggang? Udah mulai lenggang jalanannya ya, jadi kita bisa ngatur-ngatur arah. Kepencet arah kamera untuk ngelihat angel kita nanti di layarnya seperti apa. Oke. Nah, ini dia. Lampunya nggak gua nyalakan ya, karena udah pagi nih. Eh, kalau di jamnya sih dia sore ya, jam 17.52, berarti jam 6 sore sekarang. Udah mau maghrib ini. Nanti deh kalau gitu kita nyalakan lampunya. Udah jam 6 sore tentunya. Di gamenya ya jam 6 sore. Kalau gua sih sekarang syutingnya ini lagi jam 8 malam gitu. Sepi banget cuy kalau main sendiri. Gue pingin ada yang diajak main gitu. Nanti deh coba kita lihat servernya. Ya, kalau ada teman-teman yang mau ngajak main bisa komen aja di bawah ya. Nanti kita saling sharing-sharingan kontak WA. Oke, mantap. Mana pelabuhannya? Ini lama banget, dia jauh, pelabuhannya jauh. Ini ke tapi kalau semisal trayek Lampung Bakauheni sih termasuk pendek ya rutenya. Jadi kalau bis-bis kecil atau bis-bis biasa pun sebenarnya ya udah bisa sih, tapi ini ya karena di game kita pakai double decker jadi overpower banget kalau double decker dipakai di rute yang sependek itu. Ya lebih apa ya, bisa dibilang lebih ngabisin anggaran gitu untuk bensin, kemudian untuk perawatan juga gitu. Sedangkan bis kecil atau bis yang standar pun dia bisa dipakai sebenarnya. Gitu guys. Kita lewat tol ya sekarang ini. Ini tol Bakauheni, berarti udah hampir sampai di pelabuhan Bakauheninya. Ini kenapa gua nggak sampai ke Pulau Jawa, karena ya supaya menghemat durasi aja cuy sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau main-main santai gitu mah bisa aja. Oh iya guys, ini gue sambil makan ya, sorry kalau ada suara plastik-plastik gitu backgroundnya. Nah ini Bakauheninya di
tol. Kalau ya tapi sebenarnya gue sih pingin ya kapan-kapan tuh main, ya main gini, main yang lama gitu. Mungkin nanti kita coba dari Sumatera ke Bali ya. Kalau yang jauh-jauh gitu biasanya kalau ALS kan antar lintas Sumatera. Kalau jauh-jauh gitu biasanya sebentar. Yang gue tahu ya, yang menyangkut tiga pulau itu Safari Dharma Raya cuy, dari Lombok, Bali ke Jawa gitu. Itu sih yang paling jauh kalau nggak salah ya. Rosalia Indah juga lumayan jauh sih, dari Jawa ke Sumatera dia bisa. Rosalia Indah jauh, kemudian Safari Dharma Raya juga jauh. Wisata Komodo gua lupa, kayak wisata Komodo cuman Bali Jawa aja nggak sih. Nah kalau PO Haryanto itu kalau nggak salah masih seputaran Jawa. Gunung Harta Jawa Bali. Ya itulah, gua kurang begitu hafal untuk trayek-trayek dari bisnya. Nah ini kelihatannya udah mulai deket ya. Kita dihimpit oleh truk dan juga ada bis-bis lain. Nah ini kebetulan memang jalanan lagi ramai lancar. Permisi guys, permisi. Oke, ada dua bis yang menghimpit kita. Ini kayaknya Jetbus 2 ya, kalau dari bodinya. Permisi, Juragan 99 mau lewat. Tuh kan, begitu mereka mau disalip, mereka langsung ngegas cuy. Tuh. Tuh, langsung ngebut kan. Ini bis apa ya? Semangat laju. Oh. Bis semangat laju. Oke. Okay. Sorry, sorry, Pak. Aduh, maaf, maaf. Ngeblong, ngeblong. Sorry. Ya, lumayan lah mempercepat, menghemat waktu. Kita sudah keluar dari tol ya. Ini sebentar lagi berarti akan masuk ke pelabuhannya, ke daerah pelabuhan. Oke. Ini sudah, kayaknya sudah. Oh, itu dia ada yang ngerim kalau misalkan blong itu ya. Kendaraannya kita bawa ke sana. Untuk kendaraan-kendaraan lain jangan diam di sana ya guys, karena berbahaya banget. Itu kan memang untuk keadaan darurat. Jadi kalau misalkan ada truk yang blong atau misalkan bis yang blong ya arahkan ke sana. Nanti di sana ada pasir-pasir atau kerikil gitu dan juga jalanannya agak naik ke atas sehingga kendaraannya akan berhenti dengan sempurna. Gitu konsepnya. Oke, kita langsung masuk ke pelabuhan Bakauheni. Nah, kita lewat sini. Nah, oke, mantap. Oke, hampir aja tadi terlewat. Hampir aja kita lurus. Dan ini dia. Akhirnya tiba dengan selamat. Terima kasih para penumpang yang telah sedia menggunakan PO Juragan 99 trayek Lampung Bakauheni. Periksa barang bawaan Anda. Iya. Yeah. Oke okay guys, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, di-subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.